Selama di perjalanan Maep tidur di mana? Di emperan toko. Di emperan toko. Sambil bawa ini, bawa gerobak, roda. Kalau dapat makan dari mana, Maep? Beli di jalan. Enggak minta. Enggak. 1 juta. Ah. Ya. 1 juta. 1 juta. Ya. Nuhun Anya. Ya, sama-sama Maep ya. Ya. Ayo, ayo lembur. Tadi ada mah Aep. Sugan di warung itu, Bang, tadi. Di mana? Oh, di tadi. Ya. Tadi belok deui. Ya, atau di dia cobian teruskeun, Bayun. Sugan ayo be dia. Totot Bang Aep Rongsoka gini ya jangan suka dia ya. Kita sudah bolak-balik mencari keberadaan Bang Aep, rodanya ada tapi orangnya entah kemana. Bro, Mang Ep, nelega Mang Ep. Itu ada payun. Payun ya. Siap. Payun Mang Ep. Asli. Payunnya, neleganya. Di payun Mang Ep. Alhamdulillah akhirnya setelah dicari kemana-mana kita dapat bertemu dengan Mang Aep. Aep, tidak Mang Aep, ngobrol Mang Aep. Hah? Ayo sih kenal dana. Hah? Emang ini gak dia? Ya, di sisi kak. Tengah halangan Eta? Halangan di sisi Eta, kagok. Ya mau aku. Karena meja aja ngobrol. Yo. Bari naon, Pak? Sok, aduh hola.
imut keneh ka abdi Mang Aep? Imut. Saha? Urang legok teh. Oh, urang legok teh ya, sareng imutkeun keneh alhamdulillah. Urang legok sarua. Wah, aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat Mang Aep ini masih ingat karena dulu ini pernah di video juga ya di itu di legok ya di Banjarwangi. Sekarang kita sudah berjumpa dengan Mang Aep di sini. Mang Aep boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya sambil istirahat Mang Aep ya? Boleh? Boleh. Mang Aep, dari mana saja tadi? Ambil ini barang bekas ya. Barang bekas mah jalan. Tapi pernah aya kabar Mang Aep teh cenah kasenggol mobil atau motor? Motor? Motor. Mana kakinya mana? Kaki atau tangan? Tangan, basa dina greg. Mana nih kak? Pan mobil lah, jeng mobil kata ngelain jeng motor. Eta nu kaki nu bengkung cening kak? Lain, nu kaki mah. Hari kaki eta kunaon eta? Ima nu bahula ketabrak di motor di Karawang. Cing ningali tong di halaman. Jalan di. Oh, subhanallah. Terjalan Mang Aep. Kakinya Mang Aep ini patah ya dulu karena ketabrak oleh motor. Patah. Mang Aep begini setiap hari tidak pakai sandal? Enggak. Buat ya karena sudah terbiasa melewati jalan aspal tanpa alas kaki. Subhanallah Mang Aep. Mang Aep tinggal sok di mana Mang Aep? Ah, aya di Kadongdong. Kadongdong di saudara ya. Di wargi gitu. Di wargi. Mang Aep acan berumah tangga adanya Mang Aep. Acan. Teu pernah rumah tangga? Acan ah. Hanya si ngaya jodonanya. Si ngaya jodona. Mang Aep pernah jalan kaki terlama kemana? Karawang. Ke Karawang. Berapa hari Mang Aep? Saminggu. Saminggu di perjalanan. Selama di perjalanan Mang Aep tidur di mana? Di emperan toko. Di emperan toko. Sambil bawa ini, bawa gerobak roda. Kalau dapat makan dari mana, Mang Aep? Beli di jalan. Enggak minta. Enggak. Luar biasa. Luar biasa, Mang Aep. Ini Mang Aep dengan ya dengan keterbatasannya, tapi tidak mau menjadi beban hidup orang lain. Mang Aep ini lebih suka mengambil rongsokan barang-barang bekas daripada harus meminta-minta pada orang lain. Biasanya dari hasil ngambil barang bekas ini, Mang Aep mendapatkan uang per hari itu biasanya berapa, Mang Aep? 30 paling besar 20, itu? 20. 20. Aep sudah makan belum? Belum. Belum dari tadi pagi? Dari siang? Siang enggak. Siang makan tuh? Enggak. Enggak makan siang? Enggak. Mau makan sekarang? Mau. Mau saya beliin ya, Aep? Iya. Tunggu di sini. Iya. Sahabat, kita akan beli dulu nasi ini untuk Mang Aep. Mang Aepnya mudah-mudahan masih mau nunggu di sini ya, Mang Aep ya? Iya. Tidak lama. Beli dulu nasi buat Mang Aep karena kata Mang Aep tadi dari pagi itu belum makan. Sementara Mang Aep butuh energi untuk mendorong gerobak. Buka teh.
bumi nu anjeunna, langit nu anjeunna. Yuk, makan dulu. Nun. Sok. Oh, penjabat. Angges. Entos, sok. Tos. Kari mau aipun. Asih, itu lila. Itu ban kadinya, karena motor. Karena motor ya. Wah, pasti bakal balik ya. Cuci tangan dulu. Atas dirinya sumpah atas a tuh lubangnya dengan a beki lada tuh cabe beki tuh a mah beki wae a so tuh murid sama gerak ieu makan. Ah, makan ah. Sok. Apa? Sok. Cina mah eta teh haneut mah eta. Kenapa? Naha eta teu dibiakeun? Kurengke a. Kurengke. Sawat. Wadahan mah teu kotor. Tos ka dinya ngana wadahan dieu. Ieu naonna? Jeruk. Tong dibalakeun ah. Tong dibalakeun eta nanya. Teu. Bangnya di Cikonang. Tinggal di rumah saha? Di rumah Yoyon. Di rumah Kang Yoyon? Kadongdong ah, kota rumah. Maep, kalau ada yang ngasih uang mau diterima gak? Terima. Terima. Yang penting Maep tidak minta, ya? Enggak. Iya, enggak minta. Tapi kalau ada yang ngasih rezeki mah,
diterima ya. Terima. Nah, ini ada titipan buat Mang Aep. Ya. Alhamdulillah nominalnya cukup besar Mang Aep, 1 juta. 1 juta. Iya, 1 juta dari Ibu Suryani Nyong di Hong Kong ya. Di Hong Kong. Iya, beliau itu asalnya dari NTB, sekarang bekerja di Hong Kong. Di Hong Kong. Iya, ini Mang Aep 1 juta. Ya. 1 juta. 1 juta. Iya. Nuhun, ya, sama-sama Mang Aep ya. Ya. Mudah-mudahan uang ini bermanfaat buat Mang Aep, terus manfaat. Ya, menjadi pahala juga ya buat Ibu Suryani yang sekarang lagi di Hong Kong. Di Hong Kong. Coba dihitung dulu Mang Aep itu. Oh iya, dihitung dulu. Dulu. Artosnya di etak heula nya. Ah, Mang Aep dulu. Ini agak sedikit paham itu dengan bahasa Indonesia. Dihitung dulu, takutnya ada yang kurang ya, bukannya satu-satu. Apa-apa. Satu-satu. Ini satunya? Iya. Ya. Ya. Tuh. Dua. Ada dua. Duanya? Iya. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7, 8, 9, 10 ya. 10 kali 100 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Nyangakeun ya Mang Aep titipannya. Nuhun ah. Sami-sami Mang Aep. Ini si Suryani nuhun. Rezekinya ditampa ku abi sing sehat. Sing sehat Bu. Ibu Suryani. Bu Suryani. Alhamdulillah sahabat, titipan rezeki dari Ibu Suryani di Hong Kong sudah tersampaikan, sudah disampaikan ke Mang Aep. Mang Aep ya. Lengkap ya uangnya? Ya, lengkap. Rupiah. Mudah-mudahan uang tersebut bermanfaat buat Mang Aep dan juga menjadi amal kebaikan, amal soleh buat Ibu Suryani yang telah membantu Mang Aep. Sehat Mang Aepnya? Sehat. Ya, Aep punya rumah tuh? Sare di Mang Yoyon, Aep Puting mah. Mang Yoyon tuh saha? Dulur. Oh, dulur. Alhamdulillah ya ada saudara yang menampung Mang Aep ini. Kalau malam katanya menginapnya di rumah Kang Yoyon. Rumah Kang Yoyon di Pataruman ibinya. Ayo tuh mau pulang. Ayo. Itu dibawa sisanya. Dibawa. Iya, terus itunya sampahnya juga jangan buang sampah sembarangan ya. Iya. Itu sampahnya sanap.